itu mengetahui sepupunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda bernama Ja'far bin Abi Thalib tanpa ragu segera menyatakan keimanannya terhadap agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashhadi asma syahadat al-haq wa aslimi ma'i. Putra Abu Thalib ini lantas mendakwahkan keislamannya pada sang istri tercinta. Ia begitu yakin bahwa mengikuti ajaran Islam akan membawanya pada kebaikan dunia akhirat. Wanita tertutup Arab untuk talab dini, yaitu ila makarim al-akhlaq dan sawa' al-mahabbah. Hadhihi al-mabadi' satalqa qabulan 'inda kulli 'aqilin munsif. Kelembutan serta kecerdasan seorang Ja'far bin Abi Thalib berhasil mengantarkan istrinya Asma bin Umais ke jalan hidayah. Hingga nantinya di sepanjang perjalanan hidupnya, keduanya bersama-sama mengarungi pahit manis sebagai seorang muslim yang bertakwa. Fakirtu maliyan bi kulli ma yadu ilayhi Muhammad. Wa ra'aytu anil khair, kulli al khair fi da'watihi. Laqad aslamtu ma'ak. Wa inni ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله. بارك الله فيك يا أسماء. بارك الله فيك. المسلمين معذبونهم. Ja'far bin Abi Thalib merupakan satu di antara lima kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kemiripan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di antara kelimanya, Ja'far tercatat paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga diriwayatkan, jika dilihat dari belakang, sulit membedakan antara Ja'far dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya dari tampilan fisik, karakter Ja'far bin Abi Thalib juga mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Muhammad bin Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah pernah berkata kepada Ja'far, bentuk wajahmu serupa dengan wajahku dan akhlakmu serupa dengan akhlakku karena kamu berasal dariku dan termasuk keturunanku. Sifat Ja'far yang juga mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari segi kedermawanan, subhanallah. Beliau ini orang yang tidak mampu ya, miskin, tetapi disebut dengan Abul Masakin atau bapaknya orang miskin. Kenapa? Karena begitu seringnya beliau ini Ja'far bin Abi Thalib ini berkumpul dengan orang-orang miskin dan memberikan makanan kepada orang-orang miskin itu. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu an yang kala itu merupakan ahlu sufah ya, yang hidup tinggal di masjid, itu sering dipanggil oleh Ja'far bin Abi Thalib untuk datang ke rumahnya makan bersama. Bahkan terkadang dijumpai nasi itu sudah habis atau masakan itu sudah habis, ketika ditunjukkan pancinya itu hanya tinggal tersisa keraknya saja. Karena kemiripan akhlak dan karakternya inilah, Ja'far bin Abi Thalib mudah menerima Islam saat diterangkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia tercatat menjadi orang ke-31 yang memeluk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin belajar Islam di rumah Arqam bin Abil Arqam. Demikian pula istrinya, Asma bin Umais. Begitu ia memeluk Islam, kebahagiaan langsung memancar dari wajahnya. Ia bagikan kebahagiaannya kepada Lubabah, istri Abbas bin Abdul Muthalib. Sehingga setelah mendengar penjelasan Asma, Lubabah yakin dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin segera menyatakan keislamannya. Uridu an tuhaddithini an tilka al-kalimat ya Umar. Ya ukhti. أظن أن الله قد أذن لك بالإسلام فتعالي نطوي زمنا في ذلك ونمضي إلى رسول الله لتعلني إسلامك يا ماما ولكن دعي عنك ذلك وهي نمضي لرسول الله هيا أنا وأخي علي على دين ابن عمنا محمد نذود عنه ولن نتركه
Meski kebahagiaan Islam telah menyelimuti hatinya, kebahagiaan kakak Ali bin Abi Thalib ini belum utuh sebab sang ayah yang amat dicintainya, Abu Thalib, enggan mengikuti kebenaran yang dibawa keponakannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sang ayah selalu berada di barisan terdepan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kedengkian kaum Quraisy. Hanya doalah yang dipanjatkan Ja'far bin Abi Thalib agar sang ayah mau membuka hatinya menerima hidayah Islam. Maka ketika Islam mulai semakin menyebar di kota Mekah, kaum Quraisy semakin perang dan tidak terima. Mereka mulai membuat makar dan berbagai macam gangguan untuk menjatuhkan Islam serta melemahkan iman kaum muslimin. Maka ketika Quraisy tidak bisa lagi menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran sang nabi mendapat pembelaan dari keluarga besarnya, mereka mulai melampiaskan amarah dengan menyiksa kaum muslimin miskin dan lemah. Tapi siksaan demi siksaan yang diterima kaum muslimin justru membuat iman mereka semakin kokoh dan tebal. Demikian kejam siksaan kaum Quraisy pada kaum muslimin, hingga keinginan melawan semakin besar, termasuk Ja'far bin Abi Thalib. Ia begitu kesal dengan perlakuan kaumnya, tapi ia tidak mampu berbuat apa-apa, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk melawan, dan hanya meminta agar bersabar. Di saat kekejaman kaum Quraisy memuncak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, negeri yang dipimpin Raja Najasyi, seorang raja Nasrani yang adil dan tidak pernah berbuat zalim. Innahu amrullah wa rasuluhu, wa laysa min dhalika. Ajali asma. Walakin ya'zu 'alaina mufaraqatukum. أجل الله الانطلاق؟ أجل يا عم. إذن أمضوا لما أمرت. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Ja'far bin Abi Thalib memimpin kaum muslimin hijrah menyelamatkan akidahnya ke negeri Habasyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mengenal Ja'far seperti mengenal dirinya. Ja'far dipilih karena memiliki kecerdasan, keberanian sekaligus ketenangan. Semuanya itu semakin didukung karena ia memiliki banyak kemiripan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa menjadi pelipur lara bagi kaum muslimin bila jauh dari nabi mereka. Benar saja, di negeri Habasyah, muslimin dapat hidup nyaman tanpa harus terganggu dalam beribadah. Alhamdulillah alladhi najjana min baratil sadat Quraisy. Inni arju an yuridana Allah ila ahlina wa ardina. Ya bunayya ila Najasyi malik Habasyah. Namun kabar hijrahnya 100 kaum muslimin ke negeri Habasyah membuat berang kaum musyrik Quraisy. Mereka tidak terima pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan nyaman. Anta ta'rifu jayidan ya Al-As. Ana Najasyi al-Habasyah. Untuk itu mereka menyusun rencana untuk memulangkan kaum muslimin ke Mekah. Mereka mengutus Amr bin As, pemuda Quraisy yang dikenal paling jago berdiplomasi dan dekat dengan Raja Najasyi di Habasyah. Ayah Yang, ayah Tejahaz, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waihi wa waihakum ya sadat Quraisy. Mabkhatmu ya Allah. Waladi Abu Hudzaifah harab ma'al muslimina ila ardil Habasyah. لأنتقمن منكم يا بني هاشم.
Sambil membawa hadiah dari kaum Quraisy untuk dipersembahkan kepada Raja Habasyah, Amr bin As begitu yakin Raja akan mengembalikan kaum Muslimin ke Mekah. Di hadapan Raja Najasyi yang beragama Nasrani, Amr bin As mulai bersilat lidah. Amr memprovokasi Raja bahwa agama Islam yang dianut para penduduk Mekah yang hijrah ke Habasyah berbeda dengan Nasrani. Bahkan agama yang dibawa Muhammad ini memandang buruk pada agama Nasrani. Raja Habasyah yang begitu kokoh imannya pada Nasrani sangat marah, namun ia tidak langsung mengusir kaum Muslimin. Disinilah kebenaran hadis Nabi mengenai keadilan Najasyi terbukti. Raja Nasrani yang soleh ini tak mau bertindak sebelum mendengar langsung penjelasan kaum Muslimin yang tinggal di negerinya. Manuwa qaidukum? Innahu Ja'far ibn Abi Talib. Lalu Ja'far maju mewakili umat Islam, menjelaskan tentang Islam dan mengapa ia datang ke negeri Habasyah. Ya jalalat al-malik, innahum yaquluna syai'an fil masih. Yaqulun innahu abd. Ahadha sahih? Mada taquluna fil masih? Dengan tutur kata yang amat baik serta jujur apa adanya, pernyataan Ja'far justru mengundang simpati Raja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Bahkan Ja'far menjelaskan ajaran Islam tentang Maryam dan Al-Masih yang dituturkan Al-Quran. Mendengar itu, Raja Najasyi bergetar. Hatinya tidak kuasa menahan haru. Apa yang disampaikan Ja'far dan ajaran Nasrani yang ia yakini berasal dari satu sumber yang sama. به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. Maka saat itu pula Najasyi menjamin keamanan kaum Muslimin untuk tinggal di negerinya. فلا أسلمكم لشيء وردوا على أمر هداياه فلا حاجة لي بها. Di kalangan kita ya, kita lihat bahwa ada Muslim, ada non-Muslim, dan non-Muslim ini dibagi menjadi dua, satu ahli kitab dan yang satu adalah non-ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah mereka-mereka yang mendapatkan kitab dari langit, kitab dari Allah. Dan kalau kita lihat dari beberapa mufasir menyebutkan bahwa ahlul kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut ahlul kitab? Karena Yahudi punya kitab Taurat dan Nasrani punya kitab Injil. Maka mereka disebut dengan ahli kitab. Apakah sama ahli kitab sekarang dengan ahli kitab di zaman Nabi? Sama semuanya. Ahli kitab di zaman Nabi Yahudi dan Nasrani, sampai detik ini ahli kitab juga Yahudi dan Nasrani. Surah Al-Maidah ayat 5, di situ ada isyarat bahwa diperbolehkan bagi seorang lelaki muslim menikahi wanita non-muslim dari golongan ahlul kitab. Tidak sebaliknya, artinya bagi wanita muslim tidak diperbolehkan untuk menikahi lelaki ahlul kitab. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan di sini alasannya, tetapi bisa kita lihat dalam kekinian bahwa Allah ingin menjaga agar tauhid tetap baik. Artinya ketika seorang lelaki itu sebagai pemimpin, maka disinyalir dengan kuat dia mampu untuk menjaga ketauhidannya. Berbeda dengan wanita yang mungkin kedudukannya lebih lemah dibanding dengan lelaki. Sejumlah riwayat menyebutkan Raja Najasyi sendiri kemudian memeluk Islam, namun tetap merahasiakan keislamannya kepada rakyatnya. Tidak hanya itu, murid-murid Ja'far di Habasyah kemudian meneruskan jejak Ja'far menyebarkan dakwah di sana hingga Islam mulai tersebar di negeri Habasyah. Di negeri
negeri hijrah pertamanya itu, Asma, istri Ja'far, melahirkan putra mereka dan diberi nama Abdullah, sebuah nama yang menunjukkan identitas keislaman seseorang sebagai hamba yang hanya mengabdi kepada Allah. Wamada asmaita? Asmaituhu Abdullah. Kelahiran putra Ja'far disambut bahagia oleh Najasyi. Sang raja memberikannya hadiah. Ia juga menamai anaknya dengan nama yang serupa dengan nama putra Ja'far. Sa'usammihi Abdullah ala ismi waladika ya Ja'far. Wa uridu min zawjatika an turdi'a hatta yashraba ad-dam al-arabi min imra'atin salihatin muslima. Innaha ukhuwatu rida'a. Wa narju min Allah 'azza wa jalla ayyuhal malik. Selama 7 tahun, Ja'far dan kaum muslimin lainnya di Habasyah begitu merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kabar datang membuat hati Ja'far hancur. Abu Talib, sang ayah yang amat dicintainya, wafat dalam keadaan tidak beriman. Ashadda hasni alayka ya abi. Wa ala rasulillah difatuk. Saat kaum muslimin meraih kemenangan gemilang dalam perang Haibar, Ja'far bin Abi Talib meninggalkan negeri Habasyah menuju Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan yang begitu membahagiakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi sendiri tidak menyadari kebahagiaan yang dirasakannya. Apakah karena kemenangannya dalam perang Haibar atau karena kedatangan Ja'far bin Abi Thalib? Belum begitu lama Ja'far tinggal di Madinah. Pada awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan tentara untuk memerangi tentara Romawi di Mukdah. Beliau mengangkat Zaid bin Harithah menjadi komandan pasukan. Zaid bin Harithah amirukum. Fa in usib fa Ja'far bin Abi Thalib 'ala an-nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, jika Zaid tewas atau cedera, komandan digantikan Ja'far bin Abi Thalib. Seandainya Ja'far tewas atau cedera pula, dia digantikan Abdullah bin Rawaha. Dan apabila Abdullah bin Rawaha cedera atau gugur pula, hendaklah kaum muslimin memilih komandan di antara mereka. Sampai di Mukdah, sebuah kota dekat Syam dalam wilayah Yordania, mereka mendapati tentara Romawi telah siap menyambut dengan kekuatan 100.000 pasukan inti yang terlatih. Diperkuat 100.000 milisi Nasrani dari kabilah-kabilah Arab. Sementara, tentara kaum muslimin yang dipimpin Zaid bin Harithah hanya berkekuatan 3.000 tentara. Begitu kedua pasukan yang tidak seimbang ini bertemu, dahsyat terjadi. Komandan muslimin, Zaid bin Harithah gugur sebagai syahid. Melihat Zaid jatuh, Ja'far bin Abi Thalib melompat, kemudian secepat kilat menyambar bendera komando Rasulullah dari tangan Zaid. Lalu diacungkan tinggi-tinggi sebagai tanda pimpinan kini beralih kepadanya. Ja'far berputar-putar mengayunkan pedang di tengah-tengah musuh yang mengepungnya. Dia mengamuk menyerang musuh ke kanan dan ke kiri dengan hebat. Hingga suatu ketika sebuah tebasan pedang mengenai tangan kanannya, maka tangan kirinya langsung menyambar bendera dari tangan kanan yang buntung. Tangan kirinya putus pula terkena sabetan pedang musuh. Dia tidak gentar dan putus asa. Dipeluknya bendera Rasulullah ke dadanya dengan kedua lengannya, dengan terus menerjang musuh. Hingga akhirnya tubuh Ja'far ditebas musuh hingga gugur sebagai syahid di Medan Mukdah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih mendapat kabar gugurnya Ja'far. Beliau pergi ke rumah Ja'far, didapatinya Asma, istri Ja'far, sedang bersiap-siap menunggu kedatangan suaminya. Memandikan dan memakaikan baju bersih kepada anak-anaknya. Asma sendiri menuturkan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengunjungi kami, terlihat wajah beliau diselubungi kabut sedih. Hatiku cemas, tetapi aku tidak berani menanyakan apa yang terjadi, karena aku takut mendengar berita buruk. Beliau memberi salam dan menanyakan anak-anak kami. Asma kemudian memanggil mereka semua dan disuruhnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ja'far berlompatan kegirangan mengetahui kedatangan beliau. Mereka berebutan untuk bersalaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memeluk erat anak-anak Ja'far sambil menciumi mereka penuh haru. Air mata beliau berlinang membasahi pipi mereka. Rahimahullah, Ja'far bin Abi Thalib.